Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Kita nak kongsikan ini sesuatu yang perlu diberi perhatian terutamanya kepada ibu bapa dan juga calon-calon yang bakal menduduki peperiksaan SPM 2019 nanti. Ini terutamanya mereka yang berada dalam kelas sains tulen. Bila cakap sains tulen ni, dia macam momok, takut-takut. Semua peperiksaan, kereta peperiksaan ni semua menakutkan. Ada yang kata, alamak, macam mana ni lagi setahun lagi nak kejar masa dan sebagainya. Boleh ke dapat skor A? Tapi hari ini kita nak kongsikan antara resepi dan juga kongsikan rahsia kejayaan individu dan bagaimana mereka daripada gagal boleh mendapat semua subjek sains tulen ini kepada A. Kita nak bersama dengan ini dia individu yang memberi ilmu berkorban masa kepada anak-anak ini untuk mendapat skor A bersama dengan Siti Farhana Abu Osman, Ketua Pegawai Eksekutif PTTI Group Senayan Berhad ataupun dikenali sebagai Cikgu Farhana. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Cantik manis. Bergemerlapan hari ini. Baik, bersama dengan Cikgu Muhammad Habib ataupun Muhammad Habibu Najjar Sazali, Pegawai Pemasaran PTTI Group Senayan Berhad. Dan juga ini dia antara calon SPM 2017 dari gagal hingga 8A. Wow. Nur Azmina Nabilah Imran Hadzali. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih bersama dengan kami. Ini bukan calon-calon orang ni. Sains tulen ni orang kata, alamak kan. Mana yang okey, okey. Tapi mana yang tak okey itu masih lagi rasa macam boleh ke menikmati kejayaan tu kan dalam masa yang singkat. Mungkin kita nak tanya Cikgu Farhana sendiri sebab kita tahu bahawa SPM ni memang perpisahan yang besar kan. Kira kata macam kehidupan tu bermula di situ, karier dan sebagainya. Tapi mungkin Cikgu Farhana, Cikgu Habib boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya isu utama ibu bapa ni kalau anak-anak berada dalam kelas sains tulen ni, apa yang mereka takut sebenarnya? Okey, isu utama sebenarnya ibu bapa dan pelajar yang berada di luar sana yang dalam aliran sains tulen sebenarnya dia orang takut. Hmm. Takut-takut tak dapat capai yang terbaik, takut gagal dalam SPM, takut tak dapat melanjutkan pelajaran ke universiti. Jadi sebenarnya kita ni sebagai parents, apa perasaan kita? Sebagai ibu dan bapa, bila kita lihat result anak kita tak dapat capai yang terbaik dalam subjek sains tulen. Sedangkan kita tahu potensi sebenar diri dia tu, dia boleh buat lebih baik lagi. Yeah. Sebab kita tahu sebenarnya pelajar dalam aliran sains tulen ni, sebenarnya mereka ni sebelum ni dia cemerlang. Waktu di peringkat PT3, UPSR. Okay. Saya Cikgu Farhana, PTTI, CEO kepada PTTI Group Senayan Berhad. PTTI sebenarnya specialize dalam membantu lebih 5,000 orang pelajar aliran sains tulen yang ada impian nak skor A+, nak improve result daripada G kepada A dalam SPM. Kita sebenarnya kita ada berikan free online session ataupun pembelajaran secara percuma dekat kita punya website pttionline.com. Just boleh layari kita punya website pttionline.com, Faria. Oh, itu melalui online kan. Semuanya sekarang dah mudah. Tapi kita nak tahu juga bahawa mereka ni bukan saja sebagai di pusat tuition tetapi mereka ni punyalah pengorbanan bagusnya setiap kali kalau mereka yang siapa budak-budak ataupun pelajar-pelajar yang belajar dengan mereka ni bila di waktu keluarnya keputusan SPM mereka juga pergi ke sekolah tu. Betul. Nak tanya juga Cikgu Habib macam mana perasaan dan juga pengalaman kan bila pada bulan Mac yang lalu berada di sekolah tu dan menyaksikan sendiri antara pelajar yang belajar dekat PTTI ni kejayaannya. Okey, sebenarnya kami di PTTI okey pada bulan Mac yang lalu kami ada banyak situasi yang mana pelajar-pelajar bekas pelajar PTTI sendiri okey kita pergi tengok nak tengok result dia macam mana kan. So bila kita sampai dekat situ kita sendiri terkejut dan juga terharu apabila melihat rata-rata pelajar kita yang sebelum ni result dia biasa-biasa je. Kan? Ada yang dapat D, dapat E ataupun yang paling teruk sekali dapat G. Dapat gagal kan sebab mostly orang yang fikir macam subjek sains tulen kan, maths, fizik, kimia, bio ni susah kan. So memang gagal tu macam sinonim lah. Kadang-kadang kan? Apalah gagal. Kan? Jadi apa yang miracle kan, keajaiban yang berlaku adalah bila saat nama mereka ni dipanggil, yang pelajar-pelajar ni tadi dipanggil untuk naik ke pentas. Tersentak ibu dan ayah tu macam betul ke ni nama anak aku panggil ni kan? Macam Azmina sendiri? Macam Azmina sendiri kan. Sebab dia orang boleh check result sebelum sebelum nak nak pergi ke sekolah tu boleh check dah guna SMS. Tapi kadang-kadang dia nak surprise tu kan. So bila panggil tu macam menangis semua kan. So gembira sangat sebab tu hari ni kita nak offer kepada pelajar-pelajar ni yang mana ada
masalah dalam subjek sains tulis ni, kita nak bagi dia belajar secara percuma je. Just layari laman web ptti.online.com. Okay, so buka laman web ptti.online.com tu, terus boleh belajar secara percuma. Kita nak bantu lebih ramai pelajar sebenarnya. Azmina sendiri mengalami masalah yang sama lah dulu, isu besarnya bahawa memang susah nak skor A dalam subjek sains tulis. Mungkin boleh kongsikan. Macam dulu, saya before join PTTI, saya punya markah memang teruk. Saya kata memang ada yang gagal, admat selalu gagal, bio pun selalu gagal. So, lepas tu mama saya cari tuition and then kita orang jumpa PTTI. So, mama saya daftar and saya pergi PTTI, belajarlah. Belajar for like 7 to 8 months and then after that result SPM saya, saya dapat, alhamdulillah dapat 8A 1B. Boleh tak Azmina cerita sikit kenapa co-host jadi co-host silakan. Boleh tak Azmina cerita sikit kenapa Azmina nak berjaya ni, dan kalau tak join PTTI pun boleh rasanya? Siapa je tak nak markah SPM bagus kan. Macam kalau before join PTTI nak belajar tu susah sangat. Macam formula selalu confuse, lepas tu apa lagi Faham tak? Faham. Bila dah jawab, ingatkan dapat markah tapi tak dapat. Maknanya kalau PTTI, minta maaf PTTI Group Sembilan ni memang maknanya dia ada extra yang ada magic way tu yang nak ada. Cara cikgu approach kita pun buat kita faham lagi senang. Lepas tu okeylah. Memang tak sangka dapat. Tak sangka. Saya paling markah, okey, sebelum masuk PTTI ni, apa markah paling tinggi yang dapat dalam AdMaths? Paling tinggi? C kot. C? C. Paling rendah? Paling rendah gagal lah. Wow, itu biasalah kan? Betul, sensor ni ada satu skeptikal pelajar sebab dia dah give up. Tak apalah, gagal pun gagal. Sampai dulu saya pun 10 markah tu dah melonjak lah. Macam, bagus je, aku dah markah kan? Paling best dah tu dalam hidup kan? Maknanya kalau dengan PTTI ni, maknanya bolehlah membantu walaupun dalam masa 3 bulan. Betul. Kita dapat melonjakkan daripada G kepada A. Pesanan Cikgu Fana sendiri terakhir kepada penonton MHI. Okey, so alhamdulillah over the past 4 years sebenarnya kita di PTTI telah membantu lebih 5,000 orang pelajar dalam aliran sains tulen yang ada impian. Yang ada impian nak capai keputusan yang lebih baik, yang nak improve result dia daripada G kepada A. Okey, so kita hari ini sebenarnya kita nak bagi pembelajaran secara percuma sebenarnya dekat kita punya website ptti.online.com dan juga ada something special Fariha sebenarnya saya bawa. So ini adalah buku 50 kisah inspirasi mudahnya dapat A+ pelajar sains tulen SPM. Kita nak beri secara percuma kepada 100 orang pelajar yang mendaftar ke seminar kuasai A+ sains tulen SPM. Okey, seminar kuasai A+ sains tulen SPM yang akan dijalankan pada bulan Mac tahun depan waktu cuti sekolah. Seminar tu daftar satu, RM250. Right. Tapi kalau daftar bertiga, kita nak bagi free je. Sebab kita percaya sebenarnya bila kita nak berjaya ni, kita kena berjemaah. Kena ajak kawan sama-sama, so dia punya semangat tu, energy tu lain. So kalau berminat, just layari kita punya website ptti.online.com ataupun boleh hubungi nombor yang tertera 012-808-2284. Baik, itu dia yang tertera di Kaca TV sekarang ini. Terima kasih kepada Cikgu Fahana, Cikgu Habib, Azmina. Sekarang ini, daripada sains tulen dah menjadi pelajar di Aswara. Apapun, tak kisahlah. Apapun, sesuatu yang membanggakan juga kan. Betul. Kejayaan pelajar, kejayaan anda juga. Betul, sebab kita gembira. Memang tekad untuk nak bantu seramai mungkin pelajar di seluruh Malaysia sebenarnya. Sebab skeptikal dengan sains tulen kan. Susah sangat. Saya sampai sekarang pun masih ingat balik trauma. Baik. Kita nak saksikan dengan PTTI tadi, visual yang kita nak kongsikan sebentar tadi. Tadi ada masa artikel, kita saksikan dulu meeting ini. Sebelum saya join PTTI, macam result saya macam biasa-biasa. Lepas tu saya macam tak boleh nak hafal dia punya benda-benda yang kita belajar tu kan. Kan banyak kena hafal. So bila dah masuk PTTI, macam bio semua, cikgu-cikgu dia bagi formula macam mana nak hafal, macam senang je nak ingat. Alhamdulillah dapat straight A. PTTI banyak bantu dalam assembly. Semester dah assembly, math, fizik, chemistry, semua kan.
Memang bantu lah. Saya lebih confident bahawa PTTI adalah pusat tuition yang paling, saya rasa paling baik di mana berubah ini.